cobaan dan dugaan. Ku hadapi segala rintangan dan cemuhan. Kepadamu ku pohon daya kekuatan. Ku pasti sampai masa kan tiba kedamaian. Walau tak tercapai mana dok? Kau yang masih tinggal aku. Kau yang masih tinggal aku. Apa bos lek? Pasal dari itu bah. Pasal apa?
Asal asal aku pinjam. Ah. Asal duit. Sore lupa kok. Tapi berapa orang kau pinjam sini tuh, ah? Dalam 10.000 ringgit. Banyak juga. Sulusulnya untuk aku dapat nolong kau kali ini, Wasli. Banyak betul, bukan sedikit. Tolong aku. Kalau sudah tanah aku berjual, aku membayar semua. Bila, Wasli? Bila? Dalam 2-3 minggu ini, Pak. Tolong aku, Rumi. Kalian ini saja. Balik-balik, aku juga menolong orang. Eh, orang dah menolong dia kok. Apa saja kau minta, aku sanggup menolong. Kalau kau dapat menolong kedai aku kali ini. Panar? Panar kau boleh menolong kedai aku? Panar kau boleh menolong kedai aku apa yang kau mau? Oh, benar. Kami sanggup buat apa saja. Kami benar-benar minta maaf pasal di malam itu. Nasib baik indah nampak muka, Mok. Kau indah? Habis tani itu. Yogi, bangang kau ni. Kau bangang, bangang. Ada kami nasib estik telinga. Samsing konon. Sudah, sudah. Eh, ada perkara penting lagi tani mesti pikirkan, Wak. Aku ada idea. Apa idea, Mok? Macam mana kalau kita ni umpan si Wasik, tani umpannya biar orang kampung banci arahnya? Macam mana? Maksudmu? Sini, sini. Eh, sini. Mau jalan tak? Ya, tak payah. Aku pun dah tahu di mana. Atau saja yang ada. Ma, dapat ni. Mesti jual original. Indah kan kau tahu di mana menyimpan. Indah aku tahu. Ya, tak payah. Semua tempat sudah aku kakas. Indah ada, ba? Payah ni cuman ni. Mesti kau dapatkan cepat-cepat. Kalau kau lambat, ketan yang terlepas. Mesti jual. Habis? Kamu buat macam mana lagi? Entah. Aku pun paning mikirkan. Macam ni. Macam mana kalau kau ambil barang baru, kau suruh yang bayar. Sampai ia terdesak. Kalau ia terdesak, mungkin ia akan jual tanahnya. Barang yang sudah-sudah pun belum yang bayar, ini terlagi kan mengambil barang baru. Atau jangan kau susah hati tu. Biar aku yang menguruskan. Ikutlah kau. Kemana? Ikut saja. Maju. Hei, sibuk juga. Eh. Alai Siti rupanya. Eh, kenapa mata bang tu? Join black metal kah? Ane, bukan pasal black metal ni. Ini pasalnya ni ada black belt ni jadi cuman ini. Siapa tu Wasik? Anu kak, Ratu Kicap. Ih, abang Ani, jahat. Ratu Kicap? Aku kak, Siti. Ni abang Wasik jahat, suka ngucapkan orang. Apakan kau balik teh? Mama pikirin kicap. Ah, kan kak? Ah, dah yang aku kan? Kan beli kicap bah. Mana aku melanggar lari yang Ratu Kicap? Ish, aduh. Mana jahat ni? Bah, udah tetuk. Menangis sekarang anak orang. Apa lagi yang kau balik, teh? Sama minyak masak yang biasa, tok. Bah, kakak ngambilkan sekejap, ah. Eh, bah, eh. Bebun saya, bah. Jangan marah, lah. Senyum sikit, bah. Itu kan lawa kalau senyum.
dia jual mahal harga kereta tu. Kau ni sengajakan membunuh ke dia, aku ke apa? Eh bang, kalau aku membunuh kita, lama sudah aku membunuh bah. Banyak lagi cara lain. Jadi benar-benar tak kau membunuh ke dia, aku ni? Eh bang, aku membuat apa yang ku berhak. Ha, apa yang kau berhak? Lupa kita sudah, ha? Dulu kita jual janji aku. Kata kita, apa sih yang kau mau, semua kita tunaikan. Ani kenapa tiak? Ani tujuh janji kita raku kan? Tapi patut jua. Ani indah, semua kan kau rakus. Semua kan kau mau. Macam mana aku kan membagikan? Ada cara senang, dia mau diikut. Kataku tu nah, jual tanah di jong kampung ah. Senang. Hah, sakit, sakit. Dek mata, lubang ada dek mata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, macam sejibing ni. Sakit mata aku, Pak Karim. Kalau sakit mata, mengapa bawa berjalan? Sekarang menjangkitkan semua orang. Sakit mata kau ni bukan yang macam biasa tu. Apanya orang putih? Inspection. Salah tu, bang. Infection. Lurus sejak pun tadi. Injection. Kawan itu benar. Pak Karim. Kopi uping satu, ah. Bah, tunggu dulu, ah. Tadi pagi, si Musa mengamuk di kebunnya tu. Kenapa? Babi hutan melanggar pokok pisangnya lagi kah? Bukan pasal babi hutan. Pasal ada orang mencuri baja, ada 10 orang ni habis lasap tu. Tiba-tiba juga, ini dia juga depan lah. Kes hilang baja belum bertahan ni. Kredi ya kali cuai. Walaupun lalu ada kes apa-apa di dalam kampung kita ni, sekurang-kurangnya kita ni mesti berhati-hati, bang. Tapi bang, ku dengar tadi pagi, abang Cep pun bising-bising, bang. Katanya generatornya di kabun hilang. Hilang? Bahaya ni. Ini dah pernah pun barang macam mana terjadi. Andang juga pernah. Tapi sejak-sejaknya ada orang balik ke kampung ni. Macam-macam tiada terjadi. Sejak-sejak ada orang balik di kampungannya. Siapa? Siapa yang baru balik kampungannya? Jangan kau tuduh dia tentu-tentu. Jujung kau yang padih sekarang. Siapa kau cakap ini? Pasal siapa? Maksudmu si Wasi kah? Bang. Sibuk kah? Indah pulang. Apa jad kita datang ni? Tidak ada apa-apa. Saja-saja kan kemari. Lagipun batas sudah kundu berjumpa kau ni. Apa sebenarnya jad kita ni? Tidak ada apa-apa. Terus terang saja bang. Sebenarnya kita tu menyuruh ke dia aku mujuk si Wasi kan supaya Indah meneruskan jadnya tu. Munatu Indah ku mau bang
Bukan itu tujuan aku datang kemarin ni. Tapi terkedua kau bercerita pasal Atuk. Baik tak kau nasihatkan Adimu tu? Ya kan buat barang baik. Biarkan tiap. Jadi kau pun menyokong? Bukan saya kusokong, bang. Malah aku galakkan. Wani. Berapa yang berjanjikan bagi kau, ha? Atun dah penting tu, bang. Yang penting, aku akan melihat ia berjaya. Kalau kau benar-benar akan melihat adikmu tu berjaya, suruh dia balik ke bandar. Bekerja bisa-bisa. Setimpal dengan pelajarannya tu. Aninda, berpuluh ribu habis duit belajar ke luar negeri. Last-last balik, kan jadi petani. Kalau sudah tahu kan jadi petani, mengapa tak membazir duit, membazir masa belajar ke luar negeri? Ya ke sana tu pun, bukannya minta duit kita. Kita bah, satu sen haram pun kinda kita menolong ke dia. Jangan sampai kau menyesal sekarang. Masanya belajar tani, memang ya baik. Nya orang, lembut lidah dari gigi. Pijak semut pun indah mati. Apa yang membuatkan kita sakit hati kan ke dia tu, bang? Ke dia tu adik kita jua. Sepatutnya kita tolong. Menolong? Orang cuma tu kan ditolong. Menyusahkan kanya. Siapa yang menyusahkan siapa ni, bang? Cuba kita ceramin sedikit. Yang menyusahkan itu si Minah. Dulu bisa-bisa kita sama Kak Surya. Ani. Kau dah faham, Wani. Sudah tak? Lagipun, aku datang ni ada perkara kan kerundingan arah Wani. Runding apa lagi? Pasal kau lah. Kau tu lama sudah janda. Selalu jadi buah mulut orang. Baik tau kau kahwin, Wani. Lagipun, indah bisa ya kau macam ni, Anibah. Indah juga pernah menyusahkan orang. Benar pula kau ada pernah mengecah orang. Tapi orang kampung ini ada yang dengam, terganggu, indah nyaman hati. Wani. Lagipun, anda sudah orang terpakai lah, Wani. Bukannya orang lain. Orang kampung ini juga. Orangnya baik. Berharta. Kalau kau setuju, senang hidupmu. Tak kau lagi payah-payah macam ni, Ani. Selesaikan dulu masalah kita sebelum kita menyelesaikan masalah orang. Saksikan suara.
Steve.